ini baru, ilmu baru. Nah, namanya peta perencanaan itu ya harus update dan itu dilakukan oleh drone. Untuk mendapatkan ilmu perpetaan secara lengkap, wawasan dan pengetahuan tentang pemetaan menggunakan foto udara drone. Untuk menambah ilmu mapping drone dan menambah teman-teman yang memang suka akan ilmu pemetaan. Ingin sekali menambah pengetahuan dan juga skill saya terkait pengolahan data drone. Karena ingin menambah pengetahuan terkait pengolahan foto udara dan menambah relasi. Untuk menambah ilmu, menambah wawasan, pengalaman, dan menambah relasi. Untuk menambah pengetahuan saya mengenai pemetaan yang masih sangat sedikit. Terjerumus di jalan yang benar. Kalau kesempatan Mas Ahmad masuk grup, itu senang banget. Dan kalau pas saat mendapat arahan tegas saya di guru utama, biasa aja sih. Tapi saya pura-pura deg-degan. Awalnya semangat, tapi tiba-tiba down, rasanya ingin menyerah. Membuat saya lebih teliti dan disiplin dalam mengerjakan tugas. Berada di tempat pelatihan yang sangat tepat. Adalah kaget dan takut serta deg-degan. Dan bertanya-tanya tentunya apakah nantinya saya akan melanggar sebuah peraturan. Saya terkejut dengan ketegasan dari Om Zul, namun karena hal tersebut saya yakin bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Sedikit menegangkan, tapi ini cukup mendidik. Ya bingung mau gimana karena langsung banyak orang. Senang karena beberapa kali daftar akhirnya keterima. Setelah mendapat tugas bingung. Tugasnya banyak. Ini diklat gurunya lebih serem daripada senior gue waktu di asrama dulu. Bener. Sukanya, saya dapat pengalaman baru. Sedangkan dukanya, itu banyak tugas. Sukanya karena mendapatkan ilmu serta teman-teman dari seluruh Indonesia. Sedangkan dukanya, ketika ada teman-teman yang belum sempat menyelesaikan tugas. Saya senang sekali memiliki teman-teman baru dan juga pastinya adalah ilmu-ilmu baru. Ya kalau sukanya ya ini asik, menurut saya asik. Kalau dukanya ya itu harus ada ekstra waktu antara bekerja dan belajar. Sukanya mendapatkan teman baru, dukanya terlalu cepat berpisah dengan dewan guru. Ya banyak pengalaman yang didapatkan serta sedikit menguras waktu. Ketika harus menyelesaikan tugas sampai tengah malam dan alhamdulillah besoknya mendapat stiker good job dari Om Jo. Makasih Om. Setelah mengikuti pelatihan di MC, alhamdulillah mampu meningkatkan kemampuan mapping drone saya dan sangat membantu di bidang pekerjaan saya. Sangat berpengaruh terhadap saya, terutama dalam penggunaan PCI Geomatika dan juga Agisoft. Sangat besar. Ini ilmu yang sangat berguna dan sangat bermanfaat sekali untuk pekerjaan saya. 90% bisalah mempengaruhi saya dalam mempelajari ilmu perpetaan ini. Pelatihan ini sangat membantu dalam menghasilkan peta dengan informasi yang sangat akurat. Sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan skill saya, khususnya bagaimana cara melakukan pengolahan data foto udara. Terima kasih IMC, terima kasih IMC, terima kasih untuk guru-guru IMC. Semoga selalu diberikan kesehatan. Semoga IMC lebih maju lagi. Dan khusus pada dewan guru, semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam melakukan pekerjaan. Harapannya IMC semakin berguna bagi negara, serta kepada dewan guru diberikan kekuatan dan kesehatan. Makin sukses dan sehat selalu. Semoga teman-teman yang sudah tergabung di IMC dapat berkontribusi juga dalam kebijakan Buamat Policy-nya Indonesia. Dan untuk IMC sendiri, saya berharap semoga ada lagi pelatihan seperti ini. Sehat selalu, saudaraku. Semoga tetap berjaya dan dikenalkan masyarakat luas. Dan untuk Dewan Guru, semoga tetap diberikan kesehatan dan keberkahan. Semoga IMC selalu mewarnai Nusantara, para guru diberikan berkah kesehatan dan rezeki yang melimpah.
Amin. Matur suwun sanget kagem para guru ingkang sampun ikhlas menehi ilmu dhateng kula. Mugi-mugi IMC saged mewarnai Nusantara. Matur suwun. Untuk semua dewan guru, semoga selalu diberi umur panjang, sehat selalu, dan selalu menjadi saluran berkat untuk orang banyak. Nekat. Orangnya tegas dan disiplin. Saya suka itu. Lanjutkan. Semoga selalu berkontribusi untuk Indonesia. Salut buat Om Jul. Luar biasa. Untuk Om Jul, tegas dan disiplin. Terima kasih Om Jul. Semoga sehat selalu. Berintegritas. Tarik sis. Satu kata buat Om Jul. Mantap. Disiplin. Lanjutkan. Tugasnya bikin hati bergetar, lebih ke takut sih sebenarnya. Galak.